Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini Kejar TV akan memberikan video mengenai cara mempercepat startup dari di komputer, ya, cara mempercepatnya. Kita tahu ya kalau misalnya kita hidupkan komputer, ya kan, lalu kita menunggu loading gitu ya. Dan sebenarnya ingin sekali lebih cepat gitu kan, langsung kalau hidupkan komputer kayak hidupkan lampu gitu, dan ternyata jauh dari harapan kita gitu kan, loadingnya sampai 1 menit gitu. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Yaitu kita mematikan aplikasi-aplikasi yang hidup saat startup. Nah, jadi kalau misalnya sudah mati, dia bakalan lebih cepat karena prosesnya cuma hidupin aja langsung tampilkan layarnya gitu. Tapi ini nggak berlaku buat kalian, buat teman-teman yang punya komputer spek dewa. Jadi harap dimaklumi ya, karena kalau punya komputer spek dewa ya otomatis sudah kenceng lah gitu kan, udah pakai SSD, kadang udah pakai SSD biasa, SSD M2, ya kan, bah kecepatannya lebih cepat gitu. Nah, kalau lambat silahkan ditonton ya. Kemudian kita pilih di bawah, bagian bawah, klik kanan, kemudian task manager. Nah, di task manager ini kita bisa lihat apa-apa saja aplikasi yang hidup ya. Nah, kita buka yang bagian startupnya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang dimana ketika aku menghidupkan komputer, dia bakalan hidup juga gitu. Jadi prosesnya akan memakan waktu juga gitu ya. Minimal kita itu berusaha untuk mencari cara ya untuk meningkatkan kemampuan startup kita gitu. Nah, teman-teman silahkan pilih mana aplikasi-aplikasi yang mau dimatiin. Misalnya NetLimiter, gitu kan? Dengan klik kanan, lalu disable, ya. Lalu disable seperti ini, disable ya. Nah, dia bakalan hilang dari sini, langsung ke bawah. Tapi kalau ini ditutup, biasanya dia hilang. Nah, NetLimiter sudah kita disable. NetLimiter fungsinya untuk apa? Untuk melihat apakah ada jaringan dari luar yang masuk gitu. Kadang ada tuyul-tuyul yang kita nggak tahu gitu, makanya pakai NetLimiter. Nah, jadi silahkan teman-teman disablekan apa saja yang menurut teman-teman bisa mengganggu startupnya. Nah, itulah cara untuk meningkatkan startup kita ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan subscribe dan like ya. Sampai jumpa.